Terus ini batu, guys. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Hairullah One Piece. Nah, hari ini kita mau mencari tritip. Nah, tritip itu sejenis kerang yang tumbuh di batu-batu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, iya. Nah, terus ikutin kita hari ini pencarian tritip di batu-batu. Oke. Oke, guys, ini ada satu. Bentuknya tuh ya seperti kerang mutiara. Tapi beda. Kalau sebagian orang kalau ini nggak dimakan, tapi sebagian juga dia makan ini aja tuh. Tapi tergantung sih pilihan masing-masing, cara masing-masing, suka yang mana. Kalau aku dua-duanya. Kita lihat bentuknya tuh seperti batu. Kalau orang nggak tahu ini batu, tapi yang ini iya. Coba ya. Wow. Lagi. Salah pukul aku. Mulai belakang. Awas. Nah, coba lihat sini kamera. Ayo sini. Nah, tuh. Lagi. Ini kayak lagi terus. Wow. Wah. Besar sekali. Ini tuh vitaminnya banyak. Gak tau vitamin apa ya. Kemudian ini gak bikin darah tinggi, jadi aman. Lain halnya dengan kerang darah atau kalau di sini sebutnya kerang apa ya, sembayangan. Nah, kalau itu cepat menyebabkan darah tinggi, kalau ini enggak. Lumayan. Nah, kalau ini nggak bisa, guys. Nah, kalau ini kecil sekali. Itu dia, ada satu. Nah, ini salah pukul. Hancur batu-batunya. Nah, ini tuh. Itu dia. Serabut pisau nih. Nah, tuh. Ini kecil, tapi lumayan lah. Nanti kita cuci. Bukan, guys. Bukan, kita di prank-nya. Au. Pecah, dipecah. Bisa diambil lagi? Bisa. Tangannya masih. Pakai
tangan, eh pakai tangan, pakai belading. Lagi. Nah ini enak loh di sate. Apa sih namanya? Kerang darah. Oh ya, kerang darah. Bukan kerang darah ya. Darah. Nah, ini nanti direbus dulu, terus kebuka baru kita sate. Jadi put and fishing. Ya. Ah, ya. Wah, ini hancur. Terlalu bersemangat nyapulnya. Nah, ada lagi ketemu. Banyak sudah. Nah. Biar orang sini guys, say. Ini barat-barat, padahal namanya kerang darah. Jong. Udah, ini aja. Di samping kita cari lagi, kita cari terang ini. Oke, lanjut. Yuk. Hancuran. Ini batu. Lagi. Batu. Wow. Lagi tuh belukaan tangan. Bangka guys, terakhir jeruk nipis makan, jadinya sawa di cup. Nah, ini tahu nggak apa namanya? Kata orang sini halayung. Nah, bentuknya tuh seperti apa ini? Kayak kipas? Kapak. Kayak apa ya? Kapak. Kayak kapak. Kayak apa ya? Halayung. Terus ini.
batu guys. Nah, ternyata besar. Pantas aja cukup sulit. Mana lagi? Itu aja. Oh ya. Dan sini dan. Masak ini kalau nggak bisa anyir. Itu perlu teknik juga masaknya. Sebelum dimasak itu dibersihin dulu, terus dikasih jeruk nipis. Diemin, kemudian dibuang kembali rasanya tadi, terus dibikin lagi. Nah, terus itu diemin, baru kita masak. Itu tips agar masak ini enggak amis. Nah, nanti kita cuci. Nah, mana sandal aku? Oh, tidak. Oh, ini tidak bisa pakai sandal. Ajaibnya aku terumpat. Nih satu lagi. Lagi. Tuh. Oh ya. Besar. Nah, ini. Bawa ke pinggir. Wush. Besar. Sesuai bodinya. Di kerangnya. Nah, sama ya. Mangga guys saya. Lagi jatuh. Satu. Jatuhkan hamuk. Jatuhkan kepanasan. Oke guys, cukup sekian untuk video hari ini. Salam dari adik Khairah Wonsa.